habis maghrib, masa ulah si Meng langsung lari. Teman-teman dengar motor. Tadi dia main di luar, suruh di dalam, malah dia keluar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Batin ya. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan juga selalu diberi rezeki yang halal dan berkah, serta dimudahkan dalam segala hal urusannya ya teman-teman, baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti ya teman-teman. Amin. Nah, di video kali ini malam ya teman-teman, abis maghrib gitu Mbak Tin mau jalan-jalan ke depan. Mau kemana ya, pokoknya ikuti. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensupport atau mengklik video Mbak Tin ini ya. Alhamdulillah Mbak Tin bisa bikin video lagi teman-teman. Semoga semangat lagi ke depannya ya teman-teman. Doain pokoknya, doa kalian, support kalian, dan juga doa Mbak Tin buat kalian juga ya teman-teman. Pokoknya kita selalu sehat, selalu semangat, dan juga sukses selalu. Yuk ikutin perjalanan Mbak Tin mau ke depan, mau ngapain teman-teman. Yuk, yuhu. Ini perjalanan kira-kira 40 atau 25 menit atau 20 menit ya teman-teman, kalau tergantung macet atau enggak gitu, soalnya ke arah pasar baru sana. Pokoknya ikuti. Nah, ini suasana malam hari ya teman-teman, baru habis maghrib. Nah, itu pohonnya rimbun sekali ya teman-teman, kalau malam kelihatannya kayak hutan belantara ya. Tapi ini udah Mbak Tin bersihin ya teman-teman tuh. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat teman-teman. Ikutin ya, Mbak Tin mau ke depan ya teman-teman. Biasa Kang Rain belok kiri ya teman-teman, mau ke arah kecamatan atau ke arah pasar baru teman-teman. Ini suasana malam hari ya teman-teman. Ini udah sampai di depan kecamatan ya teman-teman. Di sini tuh rame banget yang jualan teman-teman. Pokoknya jajanan apa aja di sini ada ya teman-teman. Sepanjang jalan kecamatan Sri Amur ya teman-teman. Nggak macet ya teman-teman sampai sini, lancar terus. Ini udah sampai di jalan baru ya teman-teman, dan nggak macet sama sekali. Kenapa kok perginya malam-malam Batin? Ya soalnya kalau sore itu belum buka ya teman-teman, jadi dia bukanya itu sekitar jam 5:30 gitu. Kalau 5:30 kan tanggung mau maghrib ya teman-teman, jadi kesananya itu sekalian habis maghrib gitu ya teman-teman. Ini pasar baru teman-teman, ada kereta lewat ya teman-teman. Di atas jembatan ada kereta. Ini udah sampai di Jalan Juanda ya teman-teman. Kampung ini ke kota ya teman-teman, perjalanan sekitar 20 menitan. Nah, udah sampai teman-teman tempat tujuan kita ini teman-teman. Kita mau ke tempat minuman Bandrek teman-teman. Ini teman-teman berarti mau minum Bandrek ya teman-teman. Ha ha ha.
sudah selesai ya teman-teman. Berarti minum bandreknya. Saatnya kita pulang teman-teman. Itu ngelewatin Mika Chuan ya teman-teman. Tapi Mbak Tin gak pernah mampir ya, cuman lewat aja. Yuk ikutin pulang teman-teman. Ini udah pulang teman-teman. Ini padahal ngelewatin pasar baru ya, tapi Mbak Tin gak ke pasar ya teman-teman. Jadi nanti beli sayur di tukang sayur aja di sana ya. Udah sampai sini lagi ya teman-teman. Nah ini mampir ke bengkel dulu ya teman-teman, tadi bannya kempes jadinya nambal ban dulu ya. Tadi habis berhenti beli sayur, nah pas jalan lagi baru kerasa kempes teman-teman. Ini udah sampai ya teman-teman. Itu tadi gara-gara kebanan jadi nyampe rumahnya lama ya teman-teman. Nambal ban dulu. Dan ini udah hampir jam 9 teman-teman tadi berangkatnya. Habis maghrib, masa Allah si Meng langsung lari teman-teman denger motor. Tadi dia main di luar, suruh di dalam malah dia keluar teman-teman. Nah itu tadi jalan-jalan malam Mbak Tin ya teman-teman. Jadi Mbak Tin itu tadi pengen minum bandrek biar seger ya teman-teman, dan nyatanya ke badan itu enak ya, seger, tenggorokan jadi anget, perutnya juga anget teman-teman. Minum bandrek itu ternyata enak ya, menyegarkan teman-teman. Tapi pulangnya terlalu malam karena tadi kebanan teman-teman di jalan, motornya bocor padahal udah sampai di deket gang rumah ya teman-teman, tapi malah bocor. Ya udah akhirnya nambal dulu. Oke, sampai di sini dulu video Mbak Tin hari ini. Pokoknya selalu support dan dukung channel Tina Atina ini ya teman-teman, supaya bisa berkembang seperti kalian semua ya. Dukungan dari kalian itu sangat berarti buat Mbak Tin ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bertemu atau bergabung di channel Tina Atina, mohon dukungannya ya, di subscribe ya teman-teman, dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau Mbak Tin update video terbaru kalian bisa langsung mengikuti ya teman-teman. Maafin ya, ini Mbak Tin belum bisa berkunjung ke kalian ya teman-teman karena kondisi badan Mbak Tin baru mulai sehat ya teman-teman, baru baikan, dan Mbak Tin masih harus banyak-banyak istirahat ya teman-teman. Jadi nanti sedikit-sedikit Mbak Tin pasti akan berkunjung ke kalian ya teman-teman. Terima kasih banyak kalian yang sudah berkunjung ke Mbak Tin. Pokoknya insya Allah Mbak Tin akan semangat lagi ya teman-teman. Sampai di sini dulu video Mbak Tin malam ini, dan ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Yuhuu.